Semana. Ikut. Oh, terus gitu. Yang 15 peserta disilakan melapor ke meja penitia untuk penukaran. Thailand yang putus sudah dikembalikan oleh anggota kita. Dipersilakan. Dipersilakan. Lari tadi ke gedung Untuk 25 peserta yang final dilaporkan ke meja penitia nanti ya, agar bisa dinilai oleh juri, tahu yang punya dan tahu nama lalainya. Yang hitam ni lah. Kuning, baru kalah ini. Kuning dua itu.
Rapet dul. Putih, Pak? Iya. Oh, ala. Berapi, menang sa woi, berapi. Iya. Dibantu untuk merapikan masalah benang, kita rapikan sama-sama. Pak Ben, Abang Ben, mana?
mana dia? Oke, digantikan, digantikan Pak Ijal. Dipersilakan untuk ganti Pak Ben sama Pak Ijal, penasihat aku. Juara 5. Oke, sudah diserahkan oleh Pak Ijal. Juara 1, Bang. Juara 4. Woi, maju. Nomor berapa, Jo? Oke. Siap. Oke, juaranya. Juara 4. Acara kita, acara pemuda, dan dialah ordenatornya. Ya, inilah dia Roni. Ah, ini dia Roni, dia ordenator pemuda kita. Oke, buat ketua kita Pak Jon, ketua PPKM. PPMK, ya PPMK, dipersilakan. Bapak Jon, inilah ketua PPMK. Terima kasih banyak, Pak Jon, itulah dia juara 3. Iya, itu dia. Ya, dipaya bisa juara oleh Dani. Tidak asing lagi, juara. Iya. Terima kasih. Itu dia, juara 2. Ketua Minang, entahlah. Ketua KDP, ketua PPKDP, ya. Terima kasih, Pak. Juara 1 dia, Pak. Ah, ini dia juara 1. Adik kita Franky yang tidak asing lagi. Bos terbaik 35.000. Iya, itulah dia juara 1. 07. Memang mantap. Dipersilakan foto bareng dulu, foto bareng anggota komunitas. Rapat. Silakan. Maju. Serta nih, Bang, hari ini kita dapat prestasi juga, Bang, ya. Juara? Juara 5 ya, Bang, ya? Juara 5. Gimana tuh, Bang, perasaannya, Bang, dengan adanya juara nih? Alhamdulillah, terima kasih banyak dan sportivitasnya. Semoga yang kedepannya lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi. Oh, gitu ya, Bang. Jadi, Abang, itu berapa kali main sehingga babak final tuh, Bang? Ini secunya ada penyisihan, ada semifinal dan final. Tiga kali main baru final. Tiga kali main baru final, ya? Tiga kali sama final. Final. Ini sebenarnya apa supaya triknya supaya menang nih, Bang? Triknya menangnya itu ya kita penyisian dulu, diacak dulu. Sekali naik itu 15 layang. Iya. Diambil 3, itu di semifinal diambil 5 layang, diambil 15 layang lagi, itu diambil untuk final 5 layang. Iya. Maksudnya itu, Bang, gini, Bang, apa strateginya, Bang, supaya bagi pemain ini supaya bisa menang itu, Bang? Kalau strateginya kan enggak ada strateginya. Strategi, ya. Maksudnya apa, dari segi bentuk layang-layangnya? Segi bentuk layang-layangnya sama semua. Nah, sama semua itu bedanya daerahnya punya khas masing-masing layang-layang. Tapi lebih keberuntungan juga, Bang, ya. Faktor utama, Bang, ya. Oke. Siap, Bang. Terima kasih, Bang, pembalan layang, Bang. Itu adalah turnamen pemuda Sumatera Barat, seluruh daerah Sumatera Barat yang ado di Sumbar, yang perantau Tanjung Pinang, yang untuk acara momen pemuda dan sesepuh-sesepuhnya digabung. Jadi acara itu adalah acara Sumpah Pemuda yang dibawakan tejanya oleh anak rantau di daerah Dompak. Dompak nama lapangannya Minang Kabau. Jadi acara ini adalah momen kebersamaan. Anggaran adalah anggaran dari pemuda, sebagai duknaturnya adalah pemuda kita dari putra daerah Bukit Tinggi. Jadi duknatur dari sini tanpa ada sponsor dari pihak-pihak, dan di sini dibanggakan adalah untuk kepemudaan. Oke. Okay. Macam mana, Pak? Peserta jumlah sado berapa tadi? 186. Sistem peserta. Pertandingannya, Bang? Sistem pertandingannya sistem jauh panjang tali. Okay. Pakai waktu. Untuk itu untuk penilaiannya, ya? Penilaiannya. Kalau skema itu, skema pertandingan? Skema pertandingan sistemnya sistem gugur. Jadi ada penyisihan, ya? Semifinal sampai ke final. Masuk satu kali full, masuk 5 semifinal. Begitulah sistem putarannya. Sampai fullnya full, sampai full 5 full. Gimana, Bang, tanggapannya hari ini juara, ya? Antusias sekali sama perantau Minang ini acara di
setelah saya di komunitas layang-layang Minangkabau di Kota Tanjung Pinang, kami selalu mengadakan event-event ini untuk menghibur masyarakat Minang yang ada di Tanjung Pinang. Ini atas prestasi ini target bang, yang dari bang. Kita cuma menghibur. Menghibur ya? Hobi. Hobi ya. Sekedar hobi aja. Ya, nasib juga bang ya? Nasib aja. Nasib aja untuk keberuntungan. 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 Selalu bang ikut. Selalu bang, kami selalu mengadakan event kadang-kadang di Lomba, kadang-kadang di Bukit Sedap. Gitu. Sampai keluar daerah juga tak? Enggak. Ayo gua. Enggak ada. Jadi ayo kau malu. Acara event macam 17 Agustus, Hari Sumpah Pemuda, Lebaran Haji atau Tahun Baru kami selalu mengadakan event.